kita baca sesama boleh? Okey. Betulkan dulu sebutan kita. Puan-puan ikut saya baca ya. Ya Hayyu. Ya Hayyu. Ya Hayyu ini bermaksud wahai zat yang maha hidup, yang tidak akan mati kerana dia yang mencipta kematian. Ha pedas, ya ada titik wah tu. Ya Hayyu. Baik. Ya Qayyum. Ya Qayyum. Pada huruf ya ada tasydid, maka puan-puan kena doublekan dia. Qayyum, bukan Qayyum. Tak edit. Puan-puan baca tak edit. Dia kena ya Hayyu, ya ataupun ada tasydid. Ya Hayyu, ya Qayyum. Betul. Baik. Birahmatika astaghith. Bukan astaghis, astaghitha. Astaghith maksudnya aku minta tolong. Dengan apa? Birahmatika, dengan rahmat engkau aku minta tolong. Aslihni sya'ni kullahu. Kita ada benda nak kena uruskan. Anak kita dah besar-besar tak nak dengar cakap kita. Baca doa ni. Aslihni ya Allah, sempurnakanlah tugasan aku sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami. Suami isteri tak nak dengar cakap. Kita baca doa ni. Ya Allah, sempurnakanlah tugas aku sebagai seorang suami. Ya Allah, sempurnakan tugas aku sebagai seorang ibu yang mahu menjaga keluarga aku dari api neraka. Ini ni. Sambil perempuan baca tu, perempuan ingat dah. Aslihni sya'ni kullahu. Cuba baca perempuan. Aslihni sya'ni kullahu. Wala takilni. Jangan engkau tinggalkan aku ya Allah. Ila nafsi. Jangan biarkan aku buat keputusan seorang-seorang. Tarafataini. Walaupun terfikir selintas je. Macam itulah. Sekelip mata je. Susah sangat. Viral kalah. Ha, buat kita sendiri. Susah sangat. Suami curang. Susah sangat. Nak sangat dengan janda tu. Asal orang tak tahu Allah dah sembunyikan dah. Kita pun layan. Apa benda ni? Siapa? Puh papi ke apa ni? Puh opiu. Habis. Stop lah. Kita doa balik lah. Sebab Allah pun suruh kita doakan untuk orang-orang yang fajir. Orang-orang fajir ni nanti kita akan jumpa tau. Puan-puan baca Quran ni. Puan-puan tengoklah. Surah Taubah. Oh best. Surah Taubah. Dah lah tak payah baca bismillah kan? Baca auzubillah je. Puan-puan baca kan? Puan-puan tengok Allah kata sampai dekat perintah zakat. Allah kata terima je zakat. Siapa orang-orang yang jahat ni? Yang dia buat benda tak senonoh. Tapi boleh terima dan doakan dia. Mudah-mudahan dia bertaubat. So kita tengok. Ya Allah. Aku memang sakit hati dengan siapa ni? Papi pu ni? Ya Allah. Tunjukkan dia jalan kebenaran dan selamatkan perbuatan ni daripada keluarga aku. Kan bagus kita doanya tu. Yakin ya Allah. Yakin sangat kita benda tu tak berlaku bagi kita. Eh jangan main. Allah nak uji habis. Kita kata ya Allah selamatkan aku ya Allah. Hentikan perbuatan tu daripada sampai kat dia je. Jangan kena kat orang lain. Sebab dia Islam. Aku doa sebagai saudara se-Islam. Malaikat kat sebelah kata, ya Allah bagilah seperti mana dia dapat. Kita salah doa. Ya Allah tak guna papi pu ni ya Allah. Kau jahanamkan hidup dia. Malaikat kata, engkau pun akan dapat. Habis itu. Kita yang minta. Jadi berhati-hati dalam berdoa dan gunakan kekuatan kita sebagai orang Islam, iaitulah berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Ada berapa nama-nama Allah, puan-puan? 99. Tak habis guna kita pun. Kita asyik-asyik guna. Allahumma antas salam wa minkas salam. Daripada sekolah rendah sampai sekarang. Wa minkas salam tabarak tarabana wa ta'ala ya zal jalal ikram. Itu saja. Banyak lagi nama-nama Allah kita boleh guna. Maka hari ini kita ambillah satu doa, satu nama Allah, iaitulah Ya Hayyu Ya Qayyum. Saya dah amalkan terutama bila bawa kereta kan. Setiap kereta tengok Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslihni sya'ni kullahu.
wala takilni ila nafsi tarafat ainun. Sampai. Ya Allah, aku mesti sampai pukul 11 ke MAF ni. Mak. Sampai tadi 10.58, turun dari kereta, jalan kaki dekat 2 minit, tanggal kasut 10 saat sampai 11. Naik atas sebab tunggu kat ni, saya atas kita mula pukul 11 bukan 10 minit. Maka Allah sampaikan hajat kita dengan sebab kita yakin doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW.